Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Also very good morning to all of you. Selamat bertemu kembali kepada pelajaran kita yang seterusnya. Pada pelajaran yang lepas, kita dah mula belajar tentang step in the gene cloning. Kita dah belajar tentang step yang pertama iaitu isolation. Kamu dapat perhatikan dalam step yang pertama isolation tersebut, saya mengajar kamu kepada dua benda yang kita isolate. Yang pertama, kita isolate gene of interest daripada donor cell. Kita pastikan gene of interest itu mempunyai desirable character, iaitu character yang kita mahukan. Yang kedua, kita isolate vector. Vektor yang kita isolate adalah plasmid yang kita ambil daripada bakteria sel. Oleh demikian, kita bersedia untuk step yang kedua. Hari ini kita akan belajar tentang second step dalam gene cloning yang dinamakan sebagai cut, ataupun kamu boleh panggil dia sebagai cleave. Baik, apa yang kita akan cut untuk step yang kedua ini? Kita dah belajar tentang bagaimana gene of interest telah kita isolate. Dalam segmen of DNA yang panjang itu, hanya ada small portion of segment yang mempunyai gene of interest. So, ini segmen of DNA yang sangat panjang. Gene of interest hanya berada pada kawasan ini sahaja. So, kita akan bersedia untuk potong benda ni. Yang kedua, kita akan cuba untuk cut plasmid. Masih kita ingat bahawa plasmid yang kita ambil tu mesti tiga benda. Yang pertama adalah antibiotic resistant gene. Contoh antibiotic resistant gene yang saya ambil ini adalah AMPR. Yang kedua, kita ada origin of replication. Dan yang ketiga, kita ada LegZ gene sebagai contoh. Ini plasmid. Kat mana kita akan cut? Mari kita akan lihat. Baik, gene of interest kita akan cut. The gene of interest akan cut by using the restriction enzyme. Saya sebut satu perkataan penting, restriction enzyme. So, apa yang kita dapat? Kita dapat target DNA. This is we call as a target DNA. Target DNA mempunyai desirable character yang kita mahukan. Baik, yang kedua, kita akan tengok plasmid. Di manakah kita akan cut? Plasmid kita akan cut pada LegZ gene. Baik, nampak tak apabila kita cut plasmid tersebut, LegZ gene already disrupted. Yang tinggal adalah ampicillin resistant gene dan juga origin of replication. So, kita cut. So, di mana kita cut? Kita cut pada LegZ gene. Selain daripada itu, kita akan tengok pada satu benda lagi. Apabila kita potong menggunakan restriction enzyme, kita akan hasilkan sticky end. Apakah itu sticky end? Sticky end ni adalah ada base yang tergantung, iaitu TTAA. Di sini pula ada AATT. Sticky end juga kita akan dapati dekat bahagian target DNA, di mana kita akan nampak ada sticky end AATT. Kita ada TTAA. Baik. So, dalam proses cut ini, sekali lagi kita ulang, both gene of interest and also plasmid are cut by using same restriction enzyme. So, kita nak ada perkataan same sticky end. Contoh-contoh restriction enzyme adalah EcoR1 dan juga BAMH1. Dalam kedua-dua contoh ni, saya nak kamu fokus pada EcoR1. Ini EcoR1, bukan RI, EcoR1. EcoR1 akan potong DNA segment pada restriction site. Ini adalah DNA segment GAATTC dan GAATCC apabila dibaca kepada 5 ke 3. Bukan semua site dia boleh potong. Dia hanya boleh potong pada restriction site yang mempunyai palindromic sequence. Dia akan potong antara G dan A dan G dan A, dan kita akan dapat bentuk yang tergantung nanti. Apabila kita dah potong kedua-duanya menggunakan same restriction enzyme, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat target DNA
dan juga plasmid with complementary sticky end. So kita akan dapat dua benda ni ya, target DNA dan juga plasmid dengan complementary sticky end. This is target DNA, this is plasmid with a complementary sticky end. Mari kita tengok apakah itu restriction enzyme secara pentingnya. Ini adalah satu DNA sequence. DNA sequence ini mempunyai restriction site GAATTC523, CTTAAG325. Nampak ya, penting tak benda ni? Penting. Keadaan yang macam ini bukan semua tempat kita dapat. Kita hanya dapat dia pada palindromic sequence sahaja. Restriction enzyme akan potong. Nampak ya nombor satu ah. Restriction enzyme akan potong DNA at each arrow. Dia potong kat sini dan dia potong kat sini. Siapa yang dia akan dapat? Dia akan dapat sticky end. Sticky end yang melengkapi satu sama lain. AATT, AATT. Ini sticky end dia. Kemudian kita akan ambil fragment daripada different DNA molecule, DNA yang lain yang kita potong dengan restriction enzyme yang sama. Dia akan cantumkan kedua-dua ini. Oleh yang demikian, A dengan T, 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 A dengan T akan complement one another. Sebab tu disebut kata complementary sticky end. Nanti akan jadi satu recombinant DNA yang cantik sangat. So, restriction enzyme ni adalah salah satu alat penting dalam menghasilkan recombinant DNA. So, untuk ini, saya berhenti setakat ini sahaja. Kita, sebelum kita tamatkan pelajaran kita, saya nak kita ulang tentang apa yang kita dah belajar tentang step in a gene cloning ini. Baik, kita dah belajar tentang dua step. Step yang pertama adalah isolation. Apa yang kamu belajar tentang step yang pertama isolation? Yang pertama sekali, gene of interest isolate. Isolate from where? Isolate from the donor cell. Dan yang kedua, why plasmid is isolate? Isolate from where? Isolate from the bacteria cell. So apabila kamu dah isolate gene of interest, kamu dah isolate plasmid, apa yang kita akan buat? Kita akan mulakan dengan step yang kedua, iaitu cut and also cleave. Dalam step cut dengan cleave, apa yang kita buat? Kita akan cut. Kita akan cut apa? Kita akan cut both gene of interest dan juga plasmid. Dia akan gunakan apa nak cut ni? Dia akan by the using same restriction enzyme. Kita akan potong pada restriction enzyme. Ingat, restriction enzyme bukan potong pada semua tempat. Dia hanya potong pada restriction site yang ada palindromic sequence. Ada dua contoh yang kita akan belajar, iaitu EcoR1 dan juga BAMH1. Apa akibat dia? Apabila kita potong gunakan same restriction enzyme, kita akan dapati bahawa target DNA dan juga plasmid dia akan mempunyai have the complementary sticky end. Dan complementary sticky end lah penting untuk kita gunakan untuk menghasilkan recombinant DNA technology. So itu sahaja pelajaran kita. So video 10 minit ini saya rasa ini sahaja untuk kamu untuk esok. Maka saya harap kamu study dengan baik, kenal bagaimanakah apakah itu restriction enzyme. That's all for today's lesson. See you in the next step, iaitu insertion pada pelajaran esok hari. See you, bye.